没有穿袜子，你等一下东西撒进去。Suasana pinggir pantai nih guys. Di daerah Dahliu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Jumpa lagi di vlog saya. Di video kali ini saya berada di pantai ya, atau pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal pencari ikan ya. Seperti ini suasananya, ada di daerah Dahliu. Hari ini saya blusukan atau jalan-jalan ke daerah sini ya guys. Seperti ini suasananya. Yuk kita lihat sama-sama videonya ya lur. Sekarang kita lihat kapal ikan yang lagi pada bersandar ya lur. Nih, banyak banget kapal ikan di sini. Biasanya di sini ada juga TKI yang suka pada nongkrong, pada beristirahat di sini lur. Tuh, dari ujung sana ya sampai ke sana tuh banyak kapal bersandar tuh. Ini kita berada di daerah Sincu. Nama pantainya di sini Nanliu ya lur. Banyak sekali kapal pencari ikan pada bersandar di sini. Sangat indah sekali pemandangannya ya lur. Kita jalan-jalan di pantai Nanliu sambil lihat pemandangan dan lihat kapal-kapal bersandar ya. Ini ada tangganya, ini buat turun ke bawah nih. Kita jalan lagi, kita muter-muter. Dan kita sebelumnya kita sewa sepeda ya lur.
biar kita nggak terlalu capek, kita muter-muter pakai sepeda. Ini sepedaku yang aku sewa nih di tempat penyewaan. Kita keliling pakai sepeda sambil lihat suasana di sini ya, Lur. Biar kita nggak terlalu panas, kan ini ada harumnya ya. Biar nggak panas. Sangat asik ini. Sambil lihat pemandangan di pinggir pantai ya. Dan sebelah kanan itu pantainya, Lur, tuh. Dan kalau di sebelah kiri itu ada lapangan dan di sananya laut. Dan di lapangan ini banyak orang bermain layang-layang, tuh, Lur. Sangat besar lagi. Seperti ini suasananya buat teman-teman yang terutama yang di Taiwan. Kalau bermain di daerah Nanliu seperti ini suasananya ya. Kita coba lihat ke arah sana ya, Lur. Sepertinya di sana lebih ramai lagi, banyak orang yang berjualan layang-layang tuh. Dan ini lapangannya yang dipenuhi layang-layang. Saya sewa sepeda ini biar sengaja, biar muternya ini nggak terlalu capek. Karena cuacanya sangat lumayan panas, ini sangat menyengat nih, jadi cari sepeda yang ada taruhnya ini. Nanti kita parkir sebelah sana, kita lihat suasana di sini, sebelah sini ya, Lur. Coba parkir di sini sepedanya. Kita lihat suasana di sini ya. Tuh, di sini banyak orang jual layang-layang ya. Tuh, banyak sekali. Dan di sana juga ada semacam pasar jajanan. Ramai sekali ya. Kita lihat pantai yang sebelah sini ya, Lur. Lihat kapal-kapal yang sebelah sini. Ini suasananya seperti ini, sangat indah banget pemandangannya. Soalnya di sini tempat bersandarnya kapal dan sebelah kanannya itu tempat bermain orang lain.
layang-layang ya. Dan ini pengunjungnya ramai sekali ini. Ini berjejer motor sama mobil parkir di sini banyak banget sampai ke ujung sana. Banget ini rupanya, ini orangnya lagi pada istirahat sekali. Ini sepi banget ya, apa karena hari Minggu semuanya pada istirahat. Dan kita lihat ke arah sana ya Lur, dan kita jalan lagi ya Lur. Kita lihat sebelah sana Lur. Hari ini kita keliling jalan-jalan di daerah Nanliu. Di sebelah kanan kita ini pasarnya, pasar jajanan gorengan kayak sate-satean atau es, banyak di sini jajanan. Dan ini penjual layang-layang ya Lur. Sedulur semuanya, teman-teman TKI terutama di Taiwan yang mau ke sini silakan. Suasananya seperti ini di daerah Nanliu ya. Kita lihat ke arah sini ya Lur. Kita ke arah sini terus, dan di sini juga ada pangkalan bis ya yang mau ke stasiun Hsinchu ya. Nih, pulangnya kalau dari Nanliu di sini ada pangkalan bis tuh. Kita lihat dulu di sini, kita berhenti di sini dulu.
baunya bau amis, bau ikan ya. Rupanya di sini tempat apa ya? Buat itu, buat kapal yang mau terjun ke laut ya, Lur. Ini nih keretanya nih. Tuh. Tuh ada ikan mati tuh, besar banget. Sampai busuk tuh. Kita muter lagi, Lur. Kita muter ke arah sini dan di sini saya sewa sepeda, Lur. Ini tempat penyewaan sepeda ini. Itu di sebelah kiri. Saya ambil sepeda di sini tuh, Lur. Kita sewa pakai KTP ya. Persyaratannya itu pakai ARC atau ATP. Ini tempatnya. Dan tuh banyak sepeda-sepeda juga di sana tuh. Ini parkirannya luas banget. Tuh. Dari sana, di sana juga banyak ya. Oke. Itu aja video hari ini ya, Lur. Seperti ini suasananya di daerah dekat pantai ya. Ini di daerah Nanliu. Di daerah Nanliu atau Sinju ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.